Hi guys, welcome back to my channel, Zora Diary Channel, channelnya Mama Medan. Hi guys, ketemu lagi sama aku di Zora Diary, channelnya Mama Medan yang nyasar ke London. Guys, hari ini aku mau jalan-jalan untuk menyenangkan hati karena aku lagi bosen di rumah guys. Jadi kita di Windsor nih guys. Guys, kita lagi ada di Windsor. Yuk guys, yuk ikutin aku jalan-jalan hari ini yuk. Aku akan bawa kalian jalan-jalannya, tapi kita hari ini jalan-jalan agak-agak ke apa tuh? Ke toko-toko gitu guys, checking-checking harga kita. Biasanya kan kalau perempuan lagi bad mood gitu, orang tuh suka ya. Aku gitu guys, kalau aku lagi bad mood aku suka masuk-masuk toko, checking-checking harga, kalau ada yang cantik-cantik, ada yang terpikat di hati, beli-beli gitu loh guys. Jadi ikutin aku terus ya guys, cecu. Kita lihat-lihat angsa dulu ya guys. Lihat-lihat angsa, banyak banget angsanya. Tuh guys, sana juga tuh banyak banget. It's so cute. Besar banget ya guys. Besar banget. Ada yang mau jalan-jalan naik bot. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan ke sana, guys. Jalan-jalan ke Windsor ya, guys. Windsor Castle. Jadi toko-tokonya tuh aku udah pernah sih juga tunjukin ke kalian di vlog sebelumnya, tapi ini aku mau tunjukin ke kalian lagi ya, karena hari ini aku bosan banget di rumah. Jadi aku mau jalan-jalan, dan ini tempat yang paling dekat dari rumahku. Hari ini suamiku tuh jalan-jalan sama teman-temannya. Jadi aku mau jalan-jalan lah ya guys. Oke guys. Oke guys. Lucu ya busnya. Mengangkat turis. Banyak toko-toko souvenir guys. Souvenir shop. Windsor Castle. Windsor Castle selalu menarik hatiku. Nice restaurant ya guys. Nice restaurant. Kalau kalian ke UK, jalan-jalan ke Windsor Castle guys. Nah, di situ guys ada train stationnya ya. Train station di dalamnya. Wow.
Oh, sorry. It's okay. Sayang hari ini harinya nggak gitu cerah ya guys. Mendung. Coba cuacanya cerah. Nah, ini guys. Ini patungnya Statue of Victoria ya, Queen Victoria. Ada yang main. Main saxophone, guys. Oh, come on. Come on, get me a bit. Naughty. But guys. Jadi banyak toko-toko gitu ya guys di sini. Keren, 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 keren. Kita ada L'Occitane. Aku suka liatin anak ini. Keren loh guys. Keren ya guys. It's fine. Keren, keren, cool. Keren, 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 keren. It's very good. Ini echo. Ada jual-jual makanan. Ada John's Boot Maker. Ada makeup tuh guys, Kiko Milano. Kalian suka beli Kiko Milano enggak? Ada Super Drug here. Ada The Body Shop. Jual tapi-tapi guys. Kita di Daniel. Cantik bendoknya ya. Nice ya. Tapi lucu aku kalau pakai bendok. Anak-anak. Gak sesuai umur ya guys. Ini cantik loh. Nice book. And then Joe. Aku mau cari-cari Bradley. Tapi Bradley-nya hari ini gak gitu menarik. Ini lucu ya. Bradley berapa nih? 220. Lucu guys. Cakep. Tapi gak ada zipper. Gak ada zipper. Ini pun lucu ya. Redley. Hari ini banyak Redley ya. Nih. Ya, lucu banget ini. Lucu ya. Untuk bawa anjing ya. Tas tuh bawa anjing.
120. Harganya 120. Oke guys, tapi kecil banget. Kecil banget. This one is cute. Suck up there, guys. I like it. Okay. Calvin Klein. Suck up. Ada putihnya. Ada putihnya. Enggak putih sih. Warna beige ya. Beige. Harganya 120. Cakep lah. Cantik juga dompet Michael Kors-nya. Dompetnya bisa jadikan sling bag. How much? Oh, turun harga guys. Dari 180 jadi 89 pound. Itu enggak nih guys. Cute tas makeupnya guys. Cute. Cantik loh. £35. Sandalnya juga lucu ya. Cakep juga guys. Harganya £80. Lembut banget. Ini ya lembut banget. Mereknya Owen Berry. Lembut loh guys. Tuh ada macam-macam. Ini lucu juga nih ya. Tuh guys. Lucu ya. Tebal banget nih guys. 120 pounds. Tuh udah mulai banyak jual baju-baju. Coat-coat musim dingin ya. Coat. Cerah banget tuh. Warnanya cerah. Kayak gini 120-an. Tapi lembut banget. Kita keluar guys. Keluar kita. Kemana kita guys? Ke Zara kita ya. Kita ke Zara. Lihat lihat. Eh lucu banget anjingnya. Lucu, so cute. Kita ke Zara ya guys. Check up ya guys. Pendek guys. Pendek. Baju untuk musim dingin. Ini lagi lucu banget. Tapi kecil banget. Skill ya guys. Sembilan. Kecil banget. Cantik ya guys. Ini cakep loh. Beli enggak ya guys.
pakai pelobot winter. Ya baju di dalamnya. Cute ya guys. Ah lihat dulu ya. Cantik nggak guys? Jaketnya. Cantik ya guys. Beli enggak? Beli enggak? Kecil loh. Kecil loh guys. I think I will buy this one. So cute ya guys ya. Cakep loh. Tapi kalau untuk terlalu dingin ini enggak cocok kan, ini kayak masih kurang kalau kita pakai. Mesti pakai baju yang tebal nih di dalamnya. Ambil ah, ambil. Ada pizza. Kita masuk ke H&M ya guys. Jumper. Nih, jumpernya 20 pound sterling. Ya, ada warna-warni. Jadi kira-kira berapa tuh 20 pound sterling? 400.000. Jadi baju-bajunya itu udah baju-baju yang hangat-hangat guys. Hangat-hangat. Lucu juga nih. Tuh kalau misalnya kita pakai apa ya, pakai dress terus dilapisin sama ini ya, 25, harganya 25 pounds, 500.000 ya. Ini lagi nih, tuh ngelapisin baju nih guys, cakep juga ya. Tuh kalau pakai dress dilapisin ini supaya lebih hangat. 18 pound sterling. Berapa tuh, hampir 400.000, 380-an ya. Ada warna hitam guys. Warna hitam. Eh warna ininya cakep ya. Cakep loh guys. Cakep enggak? Tuh. Cakep loh. Berapaan nih? Let's check. Oh my goodness, 20 pound sterling made-nya. Yang ini bahannya ya. Lucu ya. Oke, musim panas sudah hampir berlalu. Ya, tasnya lucu juga loh. Cakep juga ya guys. Tuh kalau untuk hari-hari. Harganya berapa nih? 30, 600.000. Bahannya bagus gitu. Bagus. 5 pound guys. Kalau rajin-rajin membalik-baliknya mungkin ada yang bagus ya. Tapi aku enggak rajin. Tempat laptop 10 pound. Ini 13 pound. Tas guys. Ya guys. Apa tuh? Kereta api zaman dulu nih guys. Kita lihat ya. Hey guys, the Queen. Kereta api jalan dulu nih guys. Nah.
dibuatnya dari besi-besi gini, guys. Keren ya, cakep. Look at that. Guys, sampai di sini dulu video kita. Jemputanku udah datang. Suami tercinta udah datang. Oke, jangan lupa like and comment, juga subscribe bagi yang belum subscribe. Thank you so much guys sudah mengikuti perjalananku hari ini, guys. See you guys. I see you guys. Bye-bye. See you in the next vlog. I love you all.